Perhatikan guys ya, perhatikan. Di sini di match ini ya, gue pengen mencoba realisasikan requestan kalian gitu ya. Di sini gue pengen pakai buildnya yang terbaru itu Wishing Lantern ya, atau Petromak berjalan guys ya. Buildnya sih itu cok, buildnya Zeus ini ya. Cuman kadang-kadang dipakai sama Saphir juga, jadi susunannya kayak gini guys ya. Gue pakai Sky Pierce, terus Dominan Ice. Nah, terus pakai ini cok, Wishing Lantern ya. Nanti kita jelasin sambil main ya, apa aja sih yang kita dapat dari Wishing Lantern itu atau Petromak berjalan ini guys ya. Kalau belakangnya dua biasa menyesuaikan. Jadi aman aja. Kalau settingan emblemnya pakai apa bang? Gimana nih? Basic common emblem, settingan ability juga, terus blessing sama ini guys ya, yang terakhir diganti ya, pakai temporal regen karena gue pengen coba yang ini juga gitu ya. Oke. Apa nih? Jadi dia pengurangan cooldown skill non ultimate, pengurangan ultimate berikutnya mengurangi 1,5 kali sisa cooldown skill aktif lainnya selama 4 detik. Oke, kita coba guys ya. Oke lah. Tanpa berbacot-bacot kami, kita langsung masuk gameplaynya aja. Let's go. Oke bosku, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel gue ini. Oke, udah ke-record guys ya. Ini framenya agak ngedrop sedikit. Maaf-maaf ya, agak panas soalnya HP gue. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel gue ini. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung channel ini sampai sekarang ya guys ya. Dan selamat buat para viewers-viewers gue yang udah pada ngedapetin pencapaiannya gitu ya. Kemarin banyak ya komen gitu ya, ada yang udah dapet titel provinsi, ada yang masuk Indonesia gitu ya. Mantap mantap mantap, kalian bagus guys ya. Oke, ini dapet sih. Walah, kurang mundur dikit banget loh SM-nya cok, nggak dapet gitu ya. Oke, aman aja, aman aja bang. Kalian tengok ya, itu damage-nya sakit banget loh, glue loh. Bentar 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 bentar. Nah, dia udah rugi ya, dia udah rugi. Nah, kalau si Esmeralda ini udah rugi kayak begini, ke belakangnya dijamin bakalan gampang banget buat landingnya guys ya. Kalian tengok nanti ya. Bentar 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 bentar. Kita ini cok, Lilianya sama ini offside ya. Kita dapetin dulu ini. Alunya cuekin dulu guys ya. Oke. Oke, ini dapat sih. Satu lagi bang, satu lagi bang. Tanggung bang. Oke, nice. Alunya dapat satu ya. Oke. Aman aja bang, dapat nggak? Dapat nggak? Kurang sedikit lagi guys ya. Oke, kita landing lagi. Jadi buat pertama biasa gue Sky Pierce guys ya, kalau main di XP sekarang ya, karena buat ini cok, kalau kita misalkan kayak kurang sedikit banget gitu ya, HP musuhnya itu sayang banget cok, nggak mati gitu ya. Bentar. Kita langsung ngobrol aja guys ya. Tengok, nah itu dia, itu pasifnya guys ya, itu pasifnya di atas kepala Esme ya. Oke, nice banget, mantap ya. Jadi gue belum jelas banget sih ya, nanti kita tengok lagi guys ya, kita tengok lagi. Bentar terbang ini karena ISS nya belum ready buat ngetato, kita clear dulu guys ya. Oke, kita udah clear, kita zoning dulu ya. Sini bang, kalau ISS nya merah dulu sih. Bentar, tarik ulur sedikit guys ya, sambil nunggu ya SS-nya, soalnya belum pada nyampe cok. Oke, alunya masih level 3. Oke. Tengok ya, ketika gue buka ulti, pasifnya aktif ya. Oke, dapet, mantap sekali. Aman dulu guys ya, ini SM-nya rada sedikit cuek sih. Dia mungkin ngejar XP, biar bisa. Nah, ayo bang, walau. Stuck penuh ya, naikin. Naikin guys ya, tengok ya, pasif gua aktif dari emblemnya, kita naikin. Oke. Mundur, malah dia malah maju cok. Ini modar harusnya sih. Nice sekali, itu dia guys ya. Aman dulu bang. Oke, nice. Dapet. Oke. Dapat sih, harusnya dapat guys ya. Harusnya dapat. Oke, pasif kita aktif. Walah, penyakit nih cok. Walah, iya dong. Ya, oke, nice. Selamat gak? Selamat lah. Gas bang. Wah, telat sedikit banget guys ya. Buset, telat sedikit banget kita cok. Oke, nice sekali. Gue nggak terlalu bentar. Oke, ini dapat banget. Nice. Gue nggak terlalu ini cok, nggak terlalu perhatiin itu pasifnya gimana sih. Jadi kalau pasifnya aktif, kita dapat pengurangan cooldown gitu atau gimana sih bang?
Bentar ya, nggak terlalu gue pelajari sih, cok. Nggak ada yang tengok gue sih. Bentar, oke, nice banget. Tapi ini dapat sih. Kita punya Sky Pierce, nice. Bentar, bang. Ayo, bang, satu lagi, bang. Ayo, bang, satu lagi, bang. Satu lagi, bang. Oke, nice banget, dapat sih. Ayo, heal, bang. Oke, nice. Itu dia gunanya Sky Pierce, guys, ya. Jadi, heal Rafaela nggak terlalu berguna lah. Oke, nice banget. Dapat satu lagi, bang. Kita, oke, nice. Kita nggak ada yang bantuin, cok. Kambing. Nah, selanjutnya Wishing Lantern-nya, guys, ya. Kita jadiin ya, nanti kita tengok, cok. Kalau Wishing Lantern dipakai sama Saphir itu kan, dia pastinya ada kayak kupu-kupunya gitu, guys, ya. Apakah kalau misalkan kita pakai Wishing Lantern ini di glue gitu ya? Gila, aduh mekanik. Nice sekali. Kalau dipakai sama glue, bakalan keluar itunya nggak? Kupu-kupunya gitu, guys, ya. Nanti sabar dulu. Ngapain, bang? Nah, ini sih dapet banget sih. Nah, itu dia, guys, ya. Kelemahan dari Sprint. Kalian harus bisa ya, combo yang kayak gitu. Jadi kita predik dulu. Bentar. Ini dapet. Eh, bang. Nah, kena stun sikit, bang. Walau nggak selama ini, kasihan, cok. Ini dapet sih. Nice. Oke. Aman, bang. Dapat. Ini betulnya gue main solo, guys, ya. Ini gue main solo. Oke, dapat banget sih. Nah, nggak dapat. Kambing. Ini, guys, ya. Kalau Esme udah kayak gini, Esme kan termasuk Espinel yang kuat banget dan susah banget dimatiin sama glue gitu, guys. Tapi udah posisinya kayak gini, udah kayak kerupuk show Esme-nya. Coba kalian tengok nanti ya, bentar. Awas, bang. Alah, nggak dapet loh. Nah, ini kita tengok, guys, ya. Kita B1 sama Esme yang benar-benar B1. Kita cuman beda satu level doang nih sama Esme. Karena apa, bang? Karena kita udah pegang Domi sama itu tadi, cok, Sky Pierce, ya. Nggak usah kita combo pun modern, cok, ini. Mau ngapain, bang? Bisa jalan, cok. Nah, jadi kalau nggak salah ya, pasif Wishing Lander itu yang lumayan sih magic powernya sih menurut gua sih dapat 70, guys, ya, kalau nggak salah. Terus pengurangan cooldown itu 10%. Sama ininya, cok, pasifnya itu ya, butterfly itulah. Jadi kita setiap ngasih 800 magic damage ke musuh gitu ya, dihitung ini, cok, dihitung sebelum pengurangan damage gitu ya, butterfly itunya bakalan datang ya, dipanggil untuk menyerang hero lawan gitu, guys, ya, memberikan magic damage 10% HP mereka saat ini gitu ya. Jadi lumayan sih, lumayan buat cicil-cicil gitu, guys, ya. Tapi ya nanti kita coba tengok gitu ya, soalnya magic damage kita emang ada sampai 800, kayaknya nggak ada deh. Jadi kemungkinan butterfly-nya nggak bakalan datang gitu, guys, ya. Tapi nanti kita coba tengok ya. Makanya Wishing Lantern ini sangat cocok banget buat mage-mage burst damage sih. Ya buat mage-mage cicil pun bagus sih sebenarnya. Sangat direkomendasikan untuk mage, guys, ya, dan nggak direkomendasikan untuk glue gitu ya. Cuman karena request lah, kambing. Bentar. Gasin bang. Ayo, bang. Kita dapetin semuanya, guys, ya. Oke, nice sekali. Satu lagi, bang. Oke, dapet. Itu dia, guys, ya. Halo. Bentar. Ini alunya masuknya pintu sih. Oke. Kalau nggak selamat dong. Bentar. Aman, bang. Aman aja, bang. Kita combo nggak sih? Combo lah. Ya. Oke, nice. Oke. Alu. Satu lagi. Suruh maju sedikit, bang. Sini, bang. Maju sedikit, bang. Oke, dapat stack-nya. Kita coba, guys, ya. Oke. Walah, di heal lo curang, cok. Di heal, cok. Nggak bisa kita, ya. Turun lah. Turun. Heal-nya kenceng, cok. Nggak bisa, guys, ya. Nah, kalian harus perhatikan itu, ya. Kalian masuk harus bisa keluar, ya. Jangan udah masuk nggak bisa keluar. Sia-sia hidup kalian nanti. Bentar. Pada fokus nge-lord, ya. Nggak ada yang lihat gue, cok. Oke, nggak apa-apa. Aman aja, bang. Aman aja. Nah, ini kita baru gasin, guys, ya. Karena ulti kita udah ready, cok. Oke. Nice, naikin. Mantap sekali. Awas, hati-hati. Kita rada sedikit tipis ya. Gasin kah? Ayo. Nice sekali. Itu adalah sampah terbaik. Sampah terbaik lah, kambing. Clear dulu, bang.
Nah, jadi di sini gue bikin Oracle, guys ya. Setelah Oracle, kita bikin Immortal aja biar aman. Kenapa lu bikin Oracle, bang? Karena supaya kalau kita naik gitu ya, kita naik musuhnya, seketika darah kita langsung penuh lagi, coy. Nanti kita lihat sekalian itunya, guys ya. Tadi gue nggak terlalu ngeh sih, kupu-kupunya tuh dateng nggak sih? Kayaknya gue lihat nggak ada deh. Kalau kita tengok, guys ya, bentar. Walau. Susah sih masuknya, guys ya, sambil nunggu lognya masuk. Oke, ayo bang. Nih ngapain? Gak bisa bang. Nafsu sama lah. Nafsu sama Mia, cok Alucard ya. Tapi ya Mia modern juga sih. Mana aja bang? Mana aja? Nanti kita belum lihat, cok. Itu efek Lightning Lanternnya ya. Ngapain? Ini bang, dapat. Ayo, damage-nya cukup kok. Nice sekali. Tengok, kita coba ke Esme ya. Bentar. Tuh, damage kita nggak sampai 800, cok. Tuh. Walah. Mana nggak ada kupu-kupunya, kambing. Bisa nggak sih? Sini, YSS. Tengok gue lah. Bantulah. Oke, nice sekali. Gila, cok. Gue berapa kali legendary, cok. Bolak-balik ya. Walah, nggak selamat bang. Ayo bang, sini bang. Kita pasifnya aktif ya. Oke. Wah, bisa nggak? Bisa. Mundurin, stop. Nice sekali. Itu dia, cok. Bentar. Kita. Ngapain bang? Melisanya nggak ada bang. dapetin. Nice. Melisanya clear, guys ya. Ayo nice. Mantap sekali. Bisa nggak? Halo, belum bisa, guys ya. Mantap. Tapi ini sih fix ya, nggak cocok buat digelu, guys ya, Wishing Lantern ini, karena damage kita tuh nggak pernah nyentuh 800. Bahwa gua lihat-lihat ya, itu damage canggih ya, cowok. Kalau yang 900 tadi sih ya. Bentar. Nah, bentar, nggak bisa ya. Lord aja kali ya, Lord aja sih. Gak bisa, guys ya. Coba lihat lagi, bisa nggak sih? Tuh, bentar, kita naikin, guys ya. Kita naikin, nunggu momen. Mundurin, stop. Gila, pas banget kok. Pas banget, guys ya. Cuman kita nggak pernah nyentuh 800 loh damage-nya. Mana bisa kupu-kupinya datang, guys ya. Jadi ini nggak cocok buat lu ya. Nggak cocok ya. Udah bang, kita ngelot aja bang. Nggak ada minyak, cok. Ngelot. Ini nih, tadi ada siapa, cok? Bentar. Esme. Gasin, bang. Waloh. Enak banget loh, sumpah, kalau udah snowball dari awal, guys ya. Ini udah pasrah sih, ngapain. Enak ya. Nanti kita tengok ya. Ini musuhnya kayak bot apa bukan? Nanti kita tengok, guys ya. Kayaknya sih bukan bot sih. Masa bot? Oh iya, ini BTW akun yang itu, guys ya. Akun yang global ya, baru gua mainin lagi, cok. Baru gue mainin lagi ya, karena udah lama nggak gue mainin ya, akun ini gue main lagi. Sebenarnya gue pengen push global lagi, cuma males banget sih. Udahlah, males banget. Kalian aja yang pada global, guys ya, gue belakangan aja. Yang penting dapetin konten gitu ya. Kalian yang global lah, udah. Kalian jangan heran kalau main-main di epic ya, makanya musuhnya kayak gitu, cok. Aman aja bang, aman aja. 14,9, guys ya, lumayan mantap. Jadi menurut gua ini nggak cocok buat glue ya, Wishing Lantern ini. Kalian catat, guys ya. Oke. Dan kita akan men-spill musuhnya, cok. Kayak apa sih bang musuhnya, bang? Buat apa bukan, bang? Kayak bukan sih. Tuh, tengok ya. Bukan, guys ya, bukan bot ya. Jadi aman. Oke, see you next video.